Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Sandiaga Uno Anumarengan Prabowo Subianto di Napilpres 2018 ngadeg-deg ka sawatar tempat di Kota Bandung, salah sahijina paguyuban Pasundan. Sandiaga Uno nembrakeun dirina ngadeg-deg ka Kota Bandung pikeun meredih dua doa turestu ti masyarakat Jawa Barat, patali jeung dirina anu makalangan di Napilpres 2018. Salah saji tempat anu didegdeg ku calon wakil presiden Republik Indonesia Sandiaga Uno di Kota Bandung nyaeta paguyuban Pasundan. Harita dirina anu mangrupa pasangan Prabowo Subianto kungsi nyorang padungdengan jeung anggota paguyuban Pasundan anu sawatara urang diantarana tayalian ti Inohong, Jawa Barat. Uno oge medar ngeunaan UMKM minangka industri andelan nalika ekonomi Indonesia dina kaayaan nyirorot. Uno ngerong, Jawa Barat sakuduna bisa jadi primadona dina widang UMKM. Kegiatan kerakyatan pemberdayaan UMKM, peningkatan kewirausahaan, pembangunan sektor-sektor revitalisasi daripada manufaktur, terutama manufaktur manufaktur sekarang yang bisa membuka lapangan pekerjaan di industri-industri yang bisa terkaitkan dengan teknologi digital, pariwisata juga kita akan dorong. Jadi beberapa tawaran-tawaran itu nanti akan kita formulasikan sebagai solusi ekonomi kita. Dan ini Jawa Barat mestinya menjadi primadona ya, begitu ekonomi kita bisa kita susun lebih berpihak kepada sumber daya nasional. Jawa Barat secara otomatis akan mendapatkan dampak yang lapangan kerja akan berbuka. Sandiaga Uno ngeceskeun dirina ngadeg-deg ka Kota Bandung pikeun menta doa turta restu ti masyarakat patali jeung dirina anu bakal makalangan dina prak-prakan Pilpres 2018. Lianti ngajug-jug ka paguyuban Pasundan, Uno oge ngadeg-deg ka sajumlahing tempat sejena di sakuliah Kota Bandung, kawas Sekolah Tinggi Kesehatan turta Pasar Caringin. Budi Hartati, Bandung TV.